Raya, Sobat Dadang juga Mangina dari Bogor. Alhamdulillah biasa lengkap. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit wejangan atau prakata dari kesepuhan Kiai Haji Isfaduddin Al-Bayawi. Kami persilakan. Berapa menit? 10 menit, 15 menit. Silakan. Cara
ayat berubah lati ayat berubah abda likwainillah tanabi wa wali wa syaihi wa birbali termasuk dari dosa-dosa besar bahkan syirik atau musyrik kepada Allah adalah kita menanamkan cinta yang mana cinta yang kita tanamkan sampai pada level hamba atau level benda seperti kita menanamkan level budak misalkan kepada Nabi jadi kita seakan-akan budaknya Nabi kita seakan-akan budaknya wali kita seakan-akan budaknya ulama atau selain dari itu sudah dosa besar dan juga musyrik. Jadi kalau kita mau mencintai ulama, mencintai nabi, mencintai ajengan, mencintai kiai, mencintai aceng, jangan sampai cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi kalau cinta kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah, musyrik. Apalagi mencintai manusia yang gak jelas junjungannya, gak jelas asal usulnya, seperti mencintai konon katanya Habib. Padahal dari zaman dahulu kala, dari mulai tahun 540 atau 800 di dalam negara Al-Qur'an sudah jelas bahwa Sayyidina Nabi, Syekhul Qadir Al-Jailani, Habibin Nabi. Jadi Habibnya Allah adalah Kanjeng Nabi. Jadi Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, itu adalah Habibnya Allah. Sementara Habibnya Nabi adalah Sultanul Awliya Sayyidina Syekhul Qadir Al-Jailani. Itu Habibnya Nabi. Jadi kalau ada manusia biasa ngaku Habibnya Allah, brengsek, berarti dia seakan-akan lebih hebat daripada Nabi. Maka wajar kalau Kang Takif memodam mengaku miqlot 70 kali, dia ingin mengalahkan Nabi. Somong. Wajar kalau misalkan ada seorang yang mengaku durian Nabi, seperti yang disebutkan contoh Wak Sohib Mirbat mengaku lebih hebat daripada Tuhan Syabdu Kodian Al-Jainani. Wajar, karena mereka emang dilanjutkan dalam keadaan sombong. Bahkan Nabi saja ingin dikalahkan, apalagi cuma Syahid Syabdu Kodian Al-Jainani. Jadi kalau yang masih percaya dengan omongan mereka, itu orang yang paling goblok, segoblok-gobloknya orang goblok. Jadi silahkan, mondok lagi perdalam lagi ngajinya, perdalam lagi falsafahnya, perdalam lagi ngaji hikmahnya, pasti akan ketemu. Jadi kalau kita hanya debat-debat kusir, gak bakal ketemu, karena debat kusir itu emang dipicu dan dipacu oleh operator supaya banyak pemasukan kepada operator-operator dari semua perusahaan-perusahaan Android. Jadi kalau semakin kita banyak debat di medsos, banyak orang yang semakin senang karena banyak memahami kita. Jadi kita hanya layak dan pantas menjadi lidahnya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah diklarkan. Pertama Rasulullah subhanallahi asra bi 'abdihi, bahwa Rasulullah itu semata-mata adalah budaknya Allah. Rasulullah saja budaknya Allah. Apalagi kita yang bangsa kecoa, bangsa sampah, bangsa cilek, oh ngaku pengen melebihi Rasulullah. Kemudian di ayat yang lain, baiklah sahabat ibadi, baiklah ibadi, baiklah sahabat ibadi, ani baiklah. Uji muda kepada dari keadaan boleh jadi buli boleh dibunuhi boleh akan menyerbuk. Allah dengan terang-terangan menyebut bahwa umat Nabi adalah hamba-hambaku bagi budak-budak Allah. Karena hamba kan bahasa Sanskerta, bahasa Pertamina atau bahasa Indonesia adalah budak. Sementara sahaya adalah bahasa Palawan. Jadi aslinya kita
yang pengen disebut hamba Allah itu garis sendiri adalah budak Allah. Yang namanya budak kita harus terima saja Allah mau ngapa-ngapain dan juga kita diperlakukan bagaimana itu kalau Allah itu terserah Allah kan kita budak. Kita dijamin makan minumnya, rezekinya, dijamin tidurnya, meleknya, merutnya, kesehatannya. Kita dijamin karena kita budak. Jadi kalau kita diperbudak oleh budak, harus beruntung. Mungkin kalau dulu kita semua tidak berani berontak karena belum ada sang mujadid. Para leluhur kita, ulama kita dulu selalu mengedepankan husnudzon, akhlakul karimah, budi pekerti yang agung dan luhur. Lalu kita terkenal dengan kata titin, anggap unggul yang sangat titin. Jadi kalau untuk hari ini bukan itu dihilangkan, bukan. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar husnudzon, yaitu hak kebenaran. Dan kebenaran di atas segalanya. Kalau sudah benar, maka semua akan sah menjadi benar. Tapi kalau berpangkal dari ketidakbenaran, walaupun kita berpura-pura bersandiwara sebagaimana sandiwara para wali, tetap kita salah. Maka definisi ini akan menggugah kita bahwa kita tidak layak untuk diperbudak bahkan oleh Nabi sekalipun. Karena dosa besar hukumnya, musyrik hukumnya kalau kita berhamba kepada beliau-beliau sampai kepada level penghambaan. Kita hanya boleh menghamba saja. Kita hanya boleh mencintai, menghormati. Maka dikasih batas selalu dengan sholawat salam. Sholawat artinya adalah as-sholawatu hiya rahmatun ta'zimatun. Itu arti sholawat. Jadi sholawat itu adalah menghormati dan mengagungkan Nabi. Itu sholawat. Enggak ada bahasa perbudakan di situ. Jadi menghormati dan mengagungkan Nabi bukan menjadi budak Nabi. Karena kita hanya boleh jadi budak Allah saja. Makanya bahasa hamba Allah adalah Abdullah Jiddan. Abdullah Jiddan, budak Allah yang harus sangat-sangat nurut dan tunduk patuh kepada Allah. Enggak boleh nurut dan patuh kepada siapapun selain Allah. Maka seorang hamba Allah disebut Abdullah Jiddan. Dan syarat dari Abdullah Jiddan adalah harus alladzina hum ashaddu hubban lillah, yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah secinta-cintanya, bila perlu sampai asyik mahabbatillah, sampai pelojotan cinta kepada Allah, sampai terpesona, sampai mabuk membayang, sampai gila cinta kepada Allah. Itu sah saja kalau kepada Allah. Tapi kalau kita gila-gila sama Habib, tai lotok, Berhan Mual, Ali Mual, Asusul ke Mual, Mual. Jadi biasa saja kepada mereka. Ada untungnya kita terima, enggak untungnya depak. Nggak aja di pentaan duit. Depak. Jadi orang buat saya di dawir kemana? Orang mulai kuenya kudu ngadawir kemana? Itu nggak balas kita lurus orang lurus berapa juta di bawah kemana? Jadi mulai kuenya orang hanya barang-barang ngadawir kemana? Siap, lama hayat aman cicing dia. Sekor. Tapi sungguh-sungguh bisa gitu. Asal pula sampai di dawir. Nah, yang terakhir, saya mendengar dari orang-orang tua saya bahwa NUN, sementara kalau wali songo, saya dengar dari sahabat bahwa PWI lahir dari NU. Makanya PWI tidak terima persis, PWI tidak terima LDI, PWI tidak terima NI, PWI juga tidak terima FPI, PWI tidak terima HTI. PWI tidak terima Panji Gumilang karena PWI berasal atau lahir dari NU. Cuman ada tanda kutip ini, kalau PWI adalah orang-orang NU yang punya keberanian di atas rata-rata. Jadi kalau yang Cireureum, kalau yang Kecingan, kalau yang Epesmener, udah. Dan muslimat aja bisa masuk PWI. Kalau enggak, jadi pakaian dah.
saya modalnya, saya undangnya, saya ngosnya, saya nulisnya. Kalau mau masuk PWI, dan masuk LS adalah kita harus punya keberanian di atas rata-rata. Kita harus siap untuk menjadi budak Allah, untuk mengkontrol budak-budak yang mengaku Allah. Kemudian PWI lahir dari NU dan NU lahir dari Wali Songo. Jadi sebelum ada NU sudah ada ajaran Wali Songo. Jadi Wali Songo lah aslinya yang diikuti oleh NU dan NU lah aslinya yang diikuti dan dibela oleh PWI. Jadi kalau ada orang NU yang ngomong bahwa PWI adalah musuh AI, berarti itu orang NU-nya yang gak ngerti sejarah. Atau bisa jadi orang NU yang punya dendam kesumat kepada Wali Songo. Silahkan cek and recheck. Siapa baik yang benci kepada PWI, pasti dia di masa lalunya punya urusan dengan Wali Songo. Itu dipastikan. Masih jadi bumi. Lalu di sini dia mana boga urusan dia Prabu Siliwangi. Lalu di sini dia mana boga urusan dia Raja-Raja Mataram. Pasti masa lalu. Mata pulang ya harus siap, siap waspada untuk bertah di PWI. Jangan takut masuk PWI kita muntah dari NU udah. Pak Lurah silahkan tadi sama ketua kita. Beliau aja orang PWN. Dan saya pribadi adalah orang Sunni. Jadi kalau misalkan saya muntah berarti seluruh jajaran dari media bawahan semua muntah. Maka mari kita niati masuk PWI ini dalam tiga misi-misi. Hanya tiga misi-misi niat kita. Pertama adalah untuk menjaga marwah Rasulullah Muhammad SAW dari orang-orang yang ingin mengotori namanya. Yang kedua untuk menjaga ajaran leluhur kita pada Wali Songo. Yang ketiga untuk menjaga NKRI harga mati, biar NKRI tetap jaya sepanjang masa, tidak rubuh, tidak bangkrut, tidak hancur sampai kiamat kurang dua hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.